Ya, jadi kalau kalian gunakan Marco ya usahakan ya kabur ya. Oke, lumayan ini bosku. Selamat datang di channel Yudetoy. Wadidaw, wadi maja. Oke lur, selamat datang di channel Yudetoy. Wadidaw, wadi macau, wadaw. Oke, kali ini kita akan memakai ini ya, runner Marco. Kemarin dia udah dibuff ya kan oleh pihak Bandai ya kan. Kita coba bosku di liga apakah sangat worth it. Kalau menurutku sih kurang worth it ya, meskipun dia udah dibuff oleh Bandai. Kalau menurutku dia kurang worth it dan sudah saya pakai ya kan di liga SS ya, udah tak pakai Marco berkali-kali ya kan. Agak sulit untuk bersaing di liga. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat aja ya, ini udah tak buatkan gameplay ya kan di liga pakai Marco level 80 dan medalnya udah perfect ya kan. Ada HP-nya, ada attack satu kali ya kan, terus ada def ini karena masih level 80 jadi masih segini ya. Itu pun kalau sama-sama level 80 Marco ngelawan tuh nggak ada damage bosku. Kalau level 100 bahkan damage-nya bisa 10 ya kan, bahkan 100 mungkin 1000 berapa gitu ya. Kalau ngelawan Kaido sama-sama level 80 ya, Kaido yang defender, saya ketemu di liga ada yang pakai Kaido level 80 ya, itu Marco kalau nyerang Kaido damage-nya berapa kalau kalian tahu? 3 bosku, 3, 5, 10 ya. Waduh, makanya ini kurang worth it ya untuk skill-skillnya ini. Untuk karakternya ini di buff ini kayak tipe-tipe support aja ya, support sama jabut bendera ya. Untuk battle-battle dia nggak ada bosku. Oke, digunakan untuk battle-battle dia nggak ada. Untuk debuffnya juga sedikit ya dari threat-nya ya. Ini kalian bisa lihat, makanya ini tak pakaikan medal buat boost chapter ya. Ini buat boost chapter ya kan. Ini juga boost chapter ya. Nah, biar lebih cepat jabutnya ya, karena Marco ini nggak bisa buat battle-battle ya. Ya, makanya tak kasihkan boost chapter ya. Dan untuk skill 2 nya ini juga lumayan ya, buat ngover tim ya kan, terus buat jabul bendera lebih cepet ya, karena geraknya lebih responsif, lebih cepet bosku. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita gaskan ke liga, let's go. Oke lur, kita sudah ada di gamenya. Oke, kita kasih gujab dulu ya. Yoi, santai aja. Oke, wow, GG ya. Oke, santai aja bosku. Untuk Marco ini dia agak susah ya untuk bertarung ya. Jadi kalau kalian pakai Marco ya, usahakan sih fokus jabur bendera aja bosku ya. Oke. Oke, Marco. Let's go. Kita jabur dulu bosku. Waduh, jabra woi. Sangat bahaya sekali ini. Oke. Damage-nya juga kecil ya Marco ini ya. Wow, kita ambil dulu ini bosku. Wow, wow, skill 2 nya cepat bos Marco ya. Tapi gitu coy, jadi incaran bosku. Kita ambil dulu. Kurang worth it ya ini Marco kalau buat battle-battle ya. Swakit bosku. Swakit ya. Ya Marco ini gak bisa ngapa-ngapain sih ya kan, hanya bisa terbang-terbang aja bosku ya. Untuk skill 2 nya juga gak terlalu sakit ya damage nya Untuk skill 1 juga gak terlalu sakit ya woy. Jadi untuk Marco setelah debuff ini ya berguna sedikit ya, agak-agak zong ya. Ya hanya ini coy, bantu ya recovery ke teman ya. Terus kalian kalau pakai Marco ya ini harus fokus-fokus jabur bendera bosku ya, gunakan sebaik mungkin ya. Oke, karena dia kalau udah jabur bendera lumayan lah ya. Aduh, meskipun damage-nya nggak ada ya, gak ada damage gue. Ya kan, meresahkan ya untuk seng ini ya. Waduh, timku ini gimana anjay, agak susah ya. Aduh, isi kayak terus coy, ini tim ini udah broken parah ya pakai karakter yang GGGG ya.
Oke, okay, good job. Kita support dulu bosku, timnya. Boom. Kita recovery dulu. Nah, untuk Marco ini buat recovery tim ini lumayan ya. Oke, okay, kita fokus jabu dulu bosku. Manfaatkan dengan baik, Marco. Oke, okay, good job. Buat jabu bendera aja ya, Marco ya. Oke, okay, aduh, kalah ini weh. Oh, apakah bisa ini bosku? Bisa bosku. Bosku bisa bosku. GG ya. Ya Marco gak bisa ngapa-ngapain ya, cuma jabul bendera aja coy. Meskipun dia di buff ya. Jadi ya kurang worth it ya untuk cari skor, kurang worth it untuk push rank juga kurang worth it ya. Malah jadi beban ya ini. Hanya bisa terbang-terbang aja coy. Untuk masalah damage masih kurang ya. Ini padahal apa ya, Marco ini medalnya udah bagus ya, udah perfected lah. Untuk masalah HP ya kan, ada dev juga ada ya kan. Oke, lanjut ke gameplay berikutnya, let's go. Oke lur, kita sudah ada di gamenya. Oke, kita kasih emot ini ya, tertawa dulu ya. Di timnya ada yang pakai Luffy KW anjay. Ya gak masalah ya, karena di tim musuh itu ada dua Kaido sama Seng udah perfected ya. Oke, kita langsung fokus buat jabut merera ya. Ini sangat penting sekali bosku ya, karena dia sangat bahaya coy. Oke, sangat bahaya sekali kalau ada Kaido ya, saya seperti ini ya. Ah, nggak bisa jabut merera dia weh. Untung. Gak ada damage ya. Ke Kaido gak ada damage coy, damage-nya cuma 6 ya. Ini ngetrol dia. Aduh, skill 2-nya Kaido bosku. Kalau Kaido udah pakai skill 2 bahaya bosku ya. Aduh agak susah ya. Kita fokus jabul bendera aja bosku, karena ada Kaido ya. Di metanya sekarang ini banyak Kaido ya. Oke. Santai aja karena karena ini ya, Marco punya HP tambahan bosku. Oke. Gak bisa didekatin coy Kaido coy. Kaido ini kalau udah mangke skill satunya gak bisa didekatin ya, agak susah memang. Marco ini udah gak bisa aslinya ya. Ya hanya buat cover tim aja ya, buat recovery ya. Oke, okay. Sama nyabut bendera ini pada HP-nya udah perfected ini Marco ya. Kita support tim bosku. Kaido pakai skill ini ya. Kalau pakai skill 1 gak bisa coy, lebih baik kita kabur ya. Oke, okay. Kita cari aman coy, karena skill 2 nya ini lumayan cepat ya dia. Oke, okay, nice ya, aman. Masih bisa bertahan, usahakan sih pakai HP dev ya. Ini pakai HP dev ini bos, jadi bisa nahan ya. Nahan skillnya Kaido ya. Kalau udah kayak gini langsung aja bosku ya, jangan ragu-ragu buat aduh di kamu sehari aja. Jangan ragu-ragu buat jabut bendera bosku ya. Oke, okay, nice tim bus. Sewakit bos. Oke, okay, nice. Boom. Kita dorong. Oke, okay. Aduh tuh ada Kaido bosku. Duh. Oke. Aduh, gak bisa nyabut bos. Kita knockback dulu bosku. Aduh, susah bosku. Ada Kaido bosku. Susahnya ini ya. Mantap. Aduh bosku. Aduh bosku. Ya udahlah, tim kita udah bagus ya. Oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi coy, karena ada Kaido ya. Di tim musuh itu ada Kaido bosku. Ini di Liga SS loh ya, kalian bisa lihat ya. Ini di Liga SS ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini di Liga SS ya. Tapi di timku ada Liga S Plus ya. Ini kurang hoki aja kita ya. Yang penting mainnya bagus sih. Oke, defender ya. Ini top, ini defender. Dia bisa jaga bendera 13 ya.
Oke, kita bisa nyabut bendera ini ya, bendera 3 ya. Dan bisa ngekill 1 ya ini ya. Saya nggak tahu tadi ngekill, oh ini ngekill Luffy KW ya. Tapi dia untuk Marco ini saya jujur aja ya, dia nggak terlalu worth it ya. Ada yang bilang dia sangat worth it, tapi menurutku dia nggak worth it. Di buff, tapi tetap nggak bisa dipakai ya. Ya, kita lanjut lagi ke gameplay berikutnya. Let's go. Oke lur, kita sudah ada di gamenya. Oke, ini bagus sekali bosku mapnya ya. Sangat worth it sekali ini buat Marco ya. Oke, karena mapnya sangat luas ya. Nice. Oke, nice. Oke, kita kabur dulu bosku. Kita kabur dulu bosku. Wow, Roger bosku. Aduh, sangat bahaya bosku. Oke, kita ambil buff ya. Ambil buff ya. Des. Gak bisa nabar anjing. Ha, makan Duna. Boom, makan Duna. Gigi ya, cepet ya geraknya Marco ya. Oke, kita fokus buat jabut bendera bosku ya. Maitana, santai bosku. Marco langsung fokus jabut bendera ya. Santai aja. Oke, let's go. Ucap. Oke, makan Duna. Oke, modar. Oke, gak ada damage bos. Iya, begini aja bosku ya. Iya, wow, ada Roger bosku. Kita kembali lagi. Oke, nice. Kita jabut dulu bosku. Oke. Ini Marco ini nggak bisa battle ya. Jadi kalau kalian gunakan Marco ya usahakan ya kabur ya. Oke, lumayan ini bosku. Lumayan ya, karena karakter yang kita lawan kroco ya. Oke, kalau karakternya tebel bahaya juga ini. Oke. Waduh, banyak sekali bosku. Yang penting bagus ini Marco ya. Sudah bagus sekali bosku. Makan Duna. Ayo terbang ini nak. Terbang nak. Makan Duna. Wow. Marco tebal sekali bosku. Mantap jiwa bosku. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Aduh. Sangat bahaya bosku. Sangat bahaya sekali bosku. Oke, nice. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain anjay. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain kita boy. Tuh, mau nyabut bendera aja susah ini ya. Yah, beginilah Marco ya. Ya, tetap beban lah. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Damage-nya gak ada ya kan. Terus ya, cuma bisa terbang-terbang. Mau support ke tim juga gimana ya kan. Waduh, kita harus nyabut bendera karena tipe runner ya, nggak berguna ya untuk buffnya Marco ini ya, kurang worth it ya. Seharusnya dia bisa nyabut bendera kalau ada musuh ya, itu sangat worth it sekali bosku, sangat mendukung ya. Dia nggak ada tambahan buff yang sangat gigi ya, ya biasa aja sih, dari segi animasi aja yang diubah ya. Untuk threadnya kecil sekali coy, sedikit yang diubah dari threadnya Marco ya. Jadi untuk video kali ini ya sekedar ini aja ya, bahas Marco sebagai karakter support ya, bukan karakter yang buat push rank, bukan karakter yang buat cari skor ya kan. Kalau gak ada yang terima ya silakan ya, karena memang Marco seperti ini bosku. Ini saya bukan ngadi-ngadi ya, dan ini di Liga SS bosku, ngelawan karakter yang biasa-biasa ya, lumayan bisa ya. Nah ini di Liga SS ya bosku ya. Ini karena ada karakter S plus ini, berarti kita dikasih tim yang lumayan agak itu ya, agak kocak ya. Tapi Marco tetap nggak bisa naik ya. Ini kalian lihat loh, ini di Liga SS ya. Meskipun win ya kan, win streak pakai Marco tetap ya, dia nggak bisa
apa ya, nggak bisa terlalu gege ya. Ya sekedar support ya, support tim buat jabu-jabu bendera. Ini belum ada Kaido bosku, belum ada Snake ya. Kalau ada Kaido sama Snake ini sangat bahaya sekali ya. Ya hoki-hokian aja ya. Kalau kalian ingin pakai Marco hanya sekedar Evan ya, silakan ya. Kalau kalian ingin pakai Marco buat cari skor, aduh kelihatannya agak susah ya. Buat push rank aja kelihatannya agak susah ya, karena di push rank di Liga S Plus itu banyaknya Kaido bos, banyak Kaido, Repluji, Seng ya, banyak sekali ya. Ini aja saya udah SS ya, ini baru di awal SS, makanya agak mudah ya buat naik skor ya. Sampai win streak 3 kali kita gameplay pakai Marco, 3 kali win streak 3 kali, ini sangat diuntungkan ya kan. Ini kedepannya bisa aja downgrade terus ya, karena ketemu Kaido dan karakter yang lain ya. Ya terserah kalian, cukup saja di sini coy mengenai gameplaynya Marco. Kalian tulis saja di kolom komentar kalau menurutku hero-heronya tetap babuk ya, gak bisa digunakan ya. Oke, see you next time, wadidaw, wadidaw, macau.